Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yandesen. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan info cara ngeprint film di kertas karkil ya, atau di kertas yang untuk print sablonnya, yaitu dengan menggunakan printer HP LaserJet 5200. Teman-teman, jadi HP LaserJet 5200 ini keunggulannya kalau menurut saya banyak ya, yaitu diantaranya selain simple ya, tempat tintanya juga menyimpannya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau tintanya itu misalkan sudah sedikit habis ya, ini masih bisa dipakai teman-teman. Itu dengan cara kita bongkar dulu, langsung kita tarik ya, langsung kita kocok-kocok sedikit gitu, langsung kita pasang kembali. Ini dia bisa masih bisa ngeprint ya, kelebihannya di situ. Dan juga dia kayaknya sih simpel banget kalau menurut saya. Proses ngeprintnya ini nggak ribet gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan memulai cara ngeprintnya ya. Yaitu di sini kita memakai Photoshop atau enggak dari Corel juga bisa ya teman-teman. Nah ini kita langsung saja cara ngeprintnya. Kita udah membagikan warnanya seperti ini ya, kita tinggal print. Dan kelebihan printer HP LaserJet 5200 yaitu tintanya pekat ya, dia tintanya bagus lah gitu kalau untuk ngeprint untuk sablon. Itu ini saya pakai yang 5200, yang HP 5200 ini udah sejak lama ya saya menggunakan HP LaserJet yang 5200. Oke, kita ngeprint, kita lihat printnya ya teman-teman ya, dan kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Jadi yang dihasilkan dari printer HP LaserJet ini tintanya lumayan bagus nih. Kalau untuk sablon-sablon standar ya, ini boleh digunakan nih printernya. Kalau menurut saya oke banget ya. Selain itu juga saya tadi ngeprint laser juga, ini hasilnya lumayan bagus. Tintanya pekat nih. Ini bagus juga nih. Udah dihasilkan seperti ini ya, jadi hasilnya lumayan bagus lah printer yang 5200 ini. Jadi saya pakai udah lama teman-teman. Dan ini hasil tes sampel yang sudah diproduksi juga ya teman-teman, yaitu hasil tes print filmnya menggunakan HP LaserJet 5200. Ini hasilnya ya teman-teman, seperti ini. Ini juga sama ya teman-teman, dan ini juga sama. Ini yang dihasilkan dari HP LaserJet 5200 ya, lasternya lumayan bagus kok. Ini saya udah lama memakai printer ini ya. Oke, ini aja yang saya bisa berikan contohnya ya, yang hasil dari printer HP LaserJet 5200. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.